Inilah para pelaku sampah masyarakat yang semakin merajalela. Berikut rekaman CCTV aksi para pelaku yang apes dan gagal total. Begal ini beraksi di jalan raya dan berhentikan korbannya pas di tengah jalan. Salah satu pelaku tiba-tiba saja mencabut kunci kontak pada motor korbannya. Korban pun melawan dan berhasil menghantam pelaku. Di sekitar lokasi padahal banyak warga, namun tak satu pun dapat membantu. Korban pun berhasil menghantam mundur para pelaku tersebut. Nah, untuk para netizen, berhati-hatilah saat berada di jalan raya. Inilah pelaku yang sedang memantau situasi di sekitar lokasi tersebut. Di sekitar lokasi ada ibu-ibu rumah tangga yang sedang jemurin pakaian. Pelaku belum sempat beraksi, ibu-ibu tersebut sudah curiga terhadap kedua pelaku itu. Pelaku pun pergi. Inilah para pelaku yang sedang menjalankan aksinya pada motor itu. Pelaku pun sukses membobol motor tersebut dan segera ingin kabur. Beruntung, pemilik motor tiba-tiba saja nongol di belakang pelaku. Para pelaku itu pun panik dan lari kocar-kacir. Para maling motor ini sedang beraksi di teras rumah orang. Teman pelaku yang di motor itu tiba-tiba saja panik karena melihat ada ibu-ibu yang berjalan ke arah pelaku. Pelaku pun pergi, dan ibu-ibu itu juga bukan pemilik motor yang sesungguhnya. Malam-malam begini, dua pelaku menyatroni sebuah rumah yang di pinggir jalan ini. Satu dari dua pelaku mulai hendap-hendap masuk untuk menjalankan aksinya. Belum sempat membobol pagar, sudah ketahuan lebih dulu oleh pemilik rumah.
Para pelaku tak terima aksinya itu ketahuan, dan masih sempat ngomel-ngomel kepada pemilik rumah. Maling helm sedang menunggu waktu yang tepat untuk beraksi. Gara-gara pengen gonceng pacarnya naik motor, pelaku ini nekat mencuri helm warga agar tidak ditilang polisi. Begitu kira-kira maksud si pelaku itu. Mau jalan-jalan sama sang pacar, kandas sudah. Pemilik helm keluar dan mengambil helmnya kembali. Karena malu aksinya itu ketahuan, sang pelaku itu berpura-pura nanya agar tidak terlalu malu-maluin. Terlihat dari kamera CCTV, sang pelaku mulai beraksi di parkiran tersebut. Sang pelaku terlihat santai saat menjalankan aksinya itu. Naas, aksi pelaku ternyata sudah ketahuan dan dipergokin warga. Sang pelaku segera kabur dan tinggalkan lokasi. Warga pun mengejar pelaku, namun sayang, pelaku mengeluarkan senpi mainan, dan warga pun mundur. Inilah ketiga pelaku yang sedang mengendarai motor untuk menjalankan aksinya. Namun sayang, langsung kepergok. Ingat, tayangan ini hanya edukasi dan hiburan semata agar lebih waspada dan terhindar dari aksi para maling. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan semoga tayangan ini memberikan kita kewaspadaan yang lebih tinggi setelah menonton video ini.